guys, welcome back to my channel YouTube. Oke, video kali ini guys, aku bakal sinyali taruh labu bulbus sama satu buah lilin di luar rumah di jam 3 pagi. Dan kita bakal lihat apakah kejanggalannya itu ya guys. Ini jam 3 lebih 7 menit. So, enggak mau panjang-panjang, langsung aja kita bakal taruh boneka labunya di luar rumah. Cuma buat kalian subscribe dulu dan like video ini ya guys. Kita bakal taruh langsung di luar rumah jam 3 pagi. Wih, kalian harus tahu ya guys ya, aku punya mangga ini juga lagi berbuah. Ada orang guys, lagi berbuah mangganya, dan itu banyak banget genangan ya. Sebenarnya tuh ada ikan, cuma ikannya sisa dikit banget guys. Makanya banyak bilang kalau di kolam tuh pasti identik lembab sama banyak banget makhluk kan. Makanya aku taruh di sini. Ya ada apa tuh, kayak ada tikus. Oke guys, kita taruh labu punya di sini ya. Kita bakal ambilinnya dulu. Agak dijauhin aja nggak sih? Aku takutnya nanti kena angin. Agak dijauhin aja, soalnya aku takutnya kalau deket banget nanti kena sama bulu labu-bulunya kan bahaya. Kita uji nyali di sini sambil enaknya apa ya? Kita bunyiin. Enaknya apa ya guys ya challenge-nya? Kita sambil bunyiin lagu labu-bulu yang diputar terbalik aja, oke? Okay? Kita play dulu. Kita taruh ya guys, terbakal aku tinggalin dulu sekitar 10 menit dan aku akan play lagu labu bulu yang diputar balik. Let's go. Halo,
Udah aneh banget kan. Oke guys, so aku takut banget sebenarnya. Karena apa? Karena emang astagfirullahaladzim, kok mati? Hah? Astagfirullahaladzim guys. Oh my god. Oh my god.